Saya tuh bersyukur anaknya ditemukan. Tetapi di sini jantungnya tertusuk. Dia mau apa lagi? Ingin begitu. Mudah-mudahan ramalan ramalan saya tadi ada dua kartu yang terjatuh. Cek Wiradar masih ingat dengan Mbak Rara atau Rara Isti Wulandari, pawang hujan yang viral saat gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Perempuan yang juga pembaca tarot dan paranormal ini mengaku telah berkomunikasi batin dengan arwah Emeril Khan Mumtaz, anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang hilang di aliran Sungai Are, Swiss. Mbak Rara meramal nasib anak Ridwan Kamil dengan kartu tarot. Video saat melakukan komunikasi batin dan ramalan tersebut dia unggah di akun Instagram Rara _ Cahaya Tarot Indigo pada Jumat 27 Mei 2022. Dalam video itu, Mbak Rara mengungkapkan ada pesan khusus untuk keluarga agar tetap bahagia. Dalam unggahannya, Mbak Rara menuliskan keterangan, mudah-mudahan bacaan tebaran tarot Rara meleset. Ini ramalan bisa saja meleset, karena manusia biasa yang terlahir sebagai Rara dengan anugerahnya berupa kekuatan energi Indigo, yang ramalan prediksinya bisa saja meleset, sebab kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Radar Tegal TV, televisi kebanggaan Wong Tegal. Jakwi Radar, jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.